Babak baru penjualan MU, keluarga Glazer naikkan harga. Penjualan Manchester United oleh keluarga Glazer belum temui titik terang. Malah kabar terbaru, keluarga Glazer mau naikin harga ke penawar terkuat, Sheikh Jassim. Sejak akhir tahun 2022 kemarin, keluarga Glazer menjual Manchester United. Diketahui, tersisa dua penawar terkuat yakni Sheikh Jassim dari Qatar dan Sir Jim Ratcliffe dari Inggris. Keduanya sama-sama punya penawaran menarik. Sheikh Jassim sepakati harga 6 miliar pounds atau setara 112 triliun rupiah dengan syarat penuhi seluruh saham klub, sedangkan Sir Jim cuma berani di angka 4-5 miliar pounds namun cuma ambil 60% saham klub. Dirangkum dari Mirror, ada ketidaksepakatan di antara keluarga Glazer soal penjualan Manchester United. Avram, Brian, Darcy, Edward, Joel, dan Kevin yang merupakan anak-anak mendiang Malcolm Glazer tidak satu suara. Ada yang setuju untuk segera melepas MU, ada juga yang masih mau miliki saham minoritas. Hal itulah yang diyakini bikin penjualan setan merah berlarut-larut. Belum selesai, kini ada kabar baru. Keluarga Glazer dikabarkan mau naikkan harga khususnya ke Sheikh Jassim. Diyakini, mereka mau naikkan sampai 1-2 miliar pounds lagi. Padahal sebelumnya, mereka sudah naikkan harga penjualan dari 5 miliar jadi 6 miliar pounds. Namun diketahui, hal itu cuma jadi akal-akalan keluarga Glazer saja. Pihak Sheikh Jassim merasa penawarannya sudah cukup tinggi, apalagi pihak miliuner Qatar itu turut menjanjikan renovasi Old Trafford, mengembangkan pusat pelatihan klub, sampai janji mengguyurkan dana besar buat belanja pemain. Setelah Andre Onana, Manchester United incar Sofyan Amrabat. Setelah mendapatkan Andre Onana dari Inter Milan, Manchester United akan langsung mengalihkan fokus kepada gelandang Fiorentina, Sofyan Amrabat. Beberapa sumber yakin Manchester United akan segera menyelesaikan kesepakatan untuk membawa kiper Inter Milan, Andre Onana ke Old Trafford dengan harga 55 juta euro, ditambah dengan bonus senilai 5 juta euro. Dengan kata lain, total kesepakatan akan memenuhi harga awal 60 juta euro yang ditetapkan beberapa minggu lalu oleh pihak Nerazzurri. Petunjuk ini kemudian diperkuat dengan muncul berita yang menyatakan David De Gea akan segera meninggalkan Manchester United. Belum jelas kemana kiper asal Spanyol tersebut akan berlabuh. Sementara itu, Erik ten Hag akan kembali belanja di Serie A. Seperti yang diklaim oleh footballtransfers.com, Man United kini menargetkan gelandang Fiorentina, Sofyan Amrabat yang belakangan ini sedang jadi incaran banyak klub Eropa. Pihak Fiorentina sendiri siap melepas pemain asal Maroko tersebut, namun dengan catatan penawaran tidak kurang dari banderol awal, yakni 30 juta euro. Namun tidak sendiri, Man United harus bergerak cepat karena Amrabat tampaknya lebih tertarik main di La Liga, setelah hampir bergabung dengan Barcelona pada bulan Januari kemarin dan kini banyak dikaitkan dengan Atletico Madrid. Selain itu, Sport Italia juga menyatakan jika Al Ahli siap untuk mengajukan penawaran besar demi membawa Amrabat ke Liga Pro Arab Saudi. Pura-pura bokeh, taktik MU dekati Harry Kane. Manchester United sudah dihubungkan dengan Harry Kane di musim panas ini. Tapi, setan merah enggan membayar terlalu mahal buat striker Tottenham Hotspur itu. Masa depan Harry Kane di Tottenham dalam tanda tanya karena kontraknya hanya tersisa setahun lagi. Ia sempat kencang dikabarkan jadi buruan MU, mengingat mereka sedang mencari penyerang tengah. Tapi rumor itu mereda seiring waktu berjalan karena MU tak kunjung bergerak. Setan merah diduga enggan terpancing dalam negosiasi alot dengan bos Spurs Daniel Levy, yang menginginkan sekitar 100 juta pound untuk Kane. Sementara itu, Bayern Munich juga disebut memantau situasi Kane dan siap mengajukan tawaran senilai 68 juta pound. Hanya saja, Kane diyakini masih akan memprioritaskan opsi bertahan di Inggris demi bisa memecahkan rekor gol Alan Shearer. Kembali soal MU, proses akuisisi yang berjalan kompleks juga memengaruhi rencana perekrutan pemain. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu harus membatasi gerak sembari menunggu proses jual-beli klub berjalan. Tapi penyerang legendaris Liverpool Robbie Fowler sangsi dengan kabar itu. Ia percaya MU sedang memainkan taktik untuk menjaga harga Harry Kane, karena pada akhirnya Spurs dalam posisi kurang diuntungkan saat ini.
Saya cuma nggak percaya, apakah mereka harus membatasi belanja musim panas ini? Jadi seorang penyerang tengah akan tiba juga, dan saya belum akan mencoret Harry Kane, ujar Fowler dilansir Metro. Saya yakin dia akan bertahan di Premier League, karena dia ingin memecahkan rekor gol sepanjang masa. Tapi Spurs jelas ketinggalan jauh dari para rivalnya, jadi dia bakal harus pindah dan United tampak seperti tujuan yang paling jelas. Mungkin semua pembicaraan bahwa mereka tak punya uang untuk dibelanjakan itu ditujukan buat menekan harga Kane, karena dia cuma punya setahun lagi di kontraknya, imbuhnya. Akhirnya kepikiran untuk pindah. Sulit awalnya mendepak Fred dari Manchester United. Baru belakangan ini, pemain berposisi gelandang itu kepikiran untuk pindah ke klub baru. Fred membela Man United sejak 2018 lalu. Ia didatangkan dari Shakhtar Donetsk dengan mahar transfer senilai 59 juta euro. Selama kurang lebih 5 tahun berseragam The Red Devils, Fred sudah mencatatkan 213 penampilan, 14 gol dan 19 assist juga berhasil dikemasnya. Tampaknya pemain asal Brasil ini tidak akan melanjutkan karir tahun ke-6-nya di Man United. Ada kemungkinan dirinya hengkang di bursa transfer musim panas 2023. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan bahwa Fred mulai khawatir soal menit bermainnya di musim depan. Besar kemungkinan jumlah akan berkurang drastis dari musim 2022/2023 yang mencatatkan total 56 laga. Hal itu disebabkan dengan kedatangan Mason Mount. Pemain yang didatangkan dari Chelsea itu diproyeksikan jadi pemain utama di lini tengah Man United. Itu berarti, posisi Fred terancam tergeser ke bangku cadangan. Indikasi ini membuatnya was-was terkait masa depannya dan mempertimbangkan untuk pindah. Untungnya Fred sudah punya peminat. Ada dua tim yang disebutkan Romano tertarik menggunakan jasa gelandang berusia 30 tahun tersebut. Fulham jadi tim pertama yang benar-benar tertarik. Tawaran pertama mereka sempat ditolak, tetapi cukup yakin di tawaran kedua akan diterima. Ada juga sejumlah klub Arab Saudi yang mau memboyongnya keluar Eropa. Fred belum memutuskan mau kemana dia akan pergi. Man United pun sejak awal sudah dalam kondisi siap menjual Fred. Mereka hanya tinggal menunggu tawaran formal yang masuk. Keputusan menjual Fred ini bukan hanya soal tidak lagi diperlukan, tetapi juga karena kontraknya yang tinggal setahun lagi.